Bidan Internasional diperingati pada tanggal 5 Mei yang dimulai sejak tahun 80-an. Namun secara formal diresmikan pada tahun 1992. Salah satu tujuan diperingatinya Hari Bidan Sedunia ini adalah untuk mengkampanyekan peran penting bidan dalam kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan persalinan dan juga kesehatan reproduksi. Selain itu, Hari Bidan juga dimanfaatkan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas bidan yang ada saat ini, di mana bidan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk wanita yang hamil, tetapi juga untuk keluarga Indonesia. Bidan tidak hanya berperan untuk memeriksa, membantu merawat, dan juga membantu persalinan untuk wanita hamil, namun juga berperan dalam meningkatkan derajat wanita seperti melalui pelayanan kontrasepsi, memberikan imunisasi kepada bayi, dan menurunkan angka kematian ibu. Mungkin di antara kita tak banyak yang tahu bahwa hari ini adalah Hari Bidan Sedunia. Namun, pada momen yang berahmat ini, mari kita mengenang para bidan di seluruh dunia. Mereka telah berperan membantu menghadirkan manusia baru. Mereka yang berjuang bersama ibu-ibu hamil di ruang persalinan. Mereka yang kadang menampakkan wajah sangar dan bersuara keras ketika membantu sang ibu. Namun, hati mereka lembut, niat mereka tulus dan murni, agar manusia baru dihadirkan dengan selamat ke dunia. Kita berterima kasih kepada para bidan yang telah membantu menghadirkan kita semua ke dunia. Mereka yang turut mendengar tangisan pertama kita. Mereka yang menyaksikan semua perjuangan seorang ibu untuk menghadirkan manusia baru. Tangan Tuhan telah nyata hadir lewat mereka. Perempuan kuat dan pemberani, menjaga sesama perempuannya untuk bisa selamat dalam proses persalinan, berusaha agar sesama manusianya bisa hadir di bumi ini. Mereka telah menjadi perpanjangan tangan Allah dalam menghadirkan ciptaan baru ke dunia. Tuhan, peganglah tangan mereka, kuasai pikiran dan hati mereka, jaga setiap langkah kaki mereka dalam tugas dan karya yang mulia ini. Terima kasih sekali lagi, perempuan-perempuan hebat yang mau mengemban tugas mulia ini. Terima kasih telah menjadi perempuan kuat. Tuhan, peluk erat niat hati mereka, ikat kesetiaan mereka dalam berkarya, lindungi proses kerja mereka, kabulkanlah segala doa dan harapan hati mereka. Selamat Hari Bidan Sedunia untukmu, para bidan di seluruh dunia. Tugasmu sangat mulia. Salam hormat kami untukmu semua.